heaven's California. Halo semuanya, kali ini aku pengen ngebahas tentang Seri Ayu Gili Lombok. Yay. Jadi Sari Ayu ini lagi ngeluarin kayak seri color trend yang terinspirasi dari warna-warna Nusantara. Kemarin aku kurang tahu sih, tapi kayaknya udah ada Papua dan segala macem, dan ini versi yang inspirasi Gili Lomboknya. Ini ada liquid eyeshadow-nya, dan ini ada dua lip color-nya. Kalau nggak salah dua lip color-nya ada 6 warna, begitu pula dengan liquid eyeshadow-nya juga ada 6 warna kalau nggak salah ya. Dan di sini aku punya liquid eyeshadow yang warna ini GL04, dan juga ada dua lip color-nya yang GL06. Packaging-nya gini. Kayak biasa sih, kayak tengah-tengahnya tuh kayak gold, tapi gold gelap gitu. Terus pinggirnya ada motif kain yang terkenal dari Gili Lombok. Aku lupa banget namanya, ada emang ini motif kain apa gitu namanya. Oke, sekarang aku pengen apa dulu ya, lipsticknya dulu deh, soalnya aku cinta lipstick. Jadi sebenarnya bukan cuma Gili Lombok aja sih yang ada dua lip color, tapi kayak Sari Ayu tuh udah lama ngeluarin dua lip color ini. Nah, ini yang aku punya ini GL Sari Ayu GL06. Jadi Sari Ayu Duo Lip Color ini namanya kan duo ya, jadi punya dua sisi. Sisi yang glossy sama sisi yang matte. Kelihatan gak sih? Ini glossy-nya. Jadi sisi glossy sama matte-nya. Gitu. Nah, pertama-tama aku pengen swatch dulu yang apa dulu ya? Yang matte dulu. Yang matte-nya ini. Swatch dia tuh kayak kayak diputer aja. Nah, yang ujungnya ini yang berwarna merah ini adalah kayak tempatnya gitu, tempat buat liquid lipsticknya. Ini yang matte ya. Dan aplikatornya itu jadi di tengah-tengah gitu. Ini yang matte. Mari kita swatch. Warnanya merah ke ungu-an, kayak merah gelap, merah marun, tapi ada hint ungunya gitu. Warna bold yang lagi jadi favorit aku saat ini. Tutup lagi, abis itu sekarang mau coba swatch yang glossy. Ini yang glossy. Sama aja, kayak diputer, dan ujung luarnya itu adalah tube, tempat liquid lipsticknya. Aplikatornya di tengah-tengah. Sebenarnya warnanya kayaknya sama aja sih, coba di swatch ya. Iya, sebenarnya warnanya ya sama aja, cuma finishnya aja yang beda, satu matte satu glossy gitu. Sekarang aku pengen pakai yang matte aja deh, soalnya lagi hits yang matte. Dan wanginya enak banget, kayak wangi permen Yupi, sumpah. Manis, enak. Selanjutnya kita move ke Sari Ayu Liquid Eyeshadow-nya. Ini langsung aku buka aja ya. Ini sekali lagi aku ingatkan, ini adalah nomor GL04. Kayak ada susah dibuka. Sama packagingnya kayak dual color tadi, cuma versi lebih mini ya. Jadi dia ada 2N, satu warna gold, satu warna black. Nah, aku suka banget warna ini, makanya aku beli. Ini GL04.
pertama-tama aku mau swatch dulu jelas. Yang ini yang kok gak usah di switch sih, udah ketahuan ini pekat banget. Oh my god. Oke, sekarang kita langsung coba di my eyes. Pertama aku mau pakai yang warna goldnya dulu, of course. Enaknya pakai eyeshadow liquid itu dia pigmentasinya menurut aku gimana ya, lebih pigmented dibandingkan yang powder, jelas lah dia liquid ya, dan dia blendable, lebih mudah di blend daripada yang powder. Cuma itu bisa jadi kelebihan, bisa juga jadi kekurangan karena makanya jadi tricky. Kayak kalau salah-salah warnanya bukan yang ngeblend tapi malah apa ya, bukan hilang juga sih, bukannya bukan malah ngeblend tapi malah menumpuk. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngeblend dulu warna nih, nah kalau misal pakai powder sebenarnya kan kalian gak ada masalah ya. Menurut aku blendingnya lebih gampang pakai powder untuk malah ngeblend dulu warna yang berbeda. Kalau pakai liquid eyeshadow ini rada tricky, soalnya kalau misalnya ngeblend dua warna itu gak semudah yang powder gitu loh. Kalau misalnya powder kan ngeblend terus jadi warnanya kecampur di tengah-tengah jadi gradasi gitu kan. Kalau ini tuh enggak, kalau ini tuh aku taruh powder liquid eyeshadow-nya tuh malah numpuk, malah penumpuk warna yang sebelumnya, jadi warna sebelumnya malah hilang. Dan di kalau di blend itu yang warna lama ketumpuk warna baru, jadi bukan yang ngeblend malah numpuk warna lama. Jadi gitu deh, tricky, I said tricky but doable gitu. Kalau kalian gak sabar sih gak apa-apa ya. Karena aku mau pakai hitam, nah ini nih yang tricky banget karena ini hitamnya super duper pekat. Kayaknya aku cuma pakai satu titik aja, aku ketebelan. Oh my god, kan kemarin aku pakai banyak banget yang tebel. Tebel banget kan, cuma pakai satu titik. Oh my god, kayaknya aku gak bisa pakai tangan deh, aku harus pakai brush deh. Why not? Oh, yang matte aku juga mau pakai. Yang matte aku juga mau jadiin blush on. Tapi dikit aja ya, soalnya ini kan merah tua. Cuma setitik